10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke guys, kita persiapkan pertama-tama adalah iPhone-nya masih berfungsi, tapi udah nggak bisa diupdate lagi karena udah iOS-nya udah ketinggalan. Nah, ini akan menjadi efek gitar ya, standar buat di rumah atau bisa juga dibawa-bawa, simple, bisa buat telepon juga kan. Ini dia iPhone yang terlupakan. Yang kedua adalah ini. Ini Eric ini untuk membantu mengeluarkan soundnya ya, nanti koneknya ke speaker ya. Ini bisa beli di online, berkisaran sekitar harganya sekitar 75 sampai 200 standar. Ada yang mahal lagi sih, lebih mahal lagi, harganya sekitar 1 jutaan tapi bentuknya nggak seperti ini. Ini bentuknya kotak. Lalu pick. Lalu kabelnya. Kabel buat connect ke gitarnya dan ke iRig-nya. Nah, ini tadi saya ambilnya adalah ini buat shortcut Android, tapi ini nanti dibahasnya nanti. Oke guys, kita mulai saja. Pertama-tama kita download dulu aplikasinya untuk mengontrol suaranya. Banyak macamnya, ada Amplitude, ada Defender, ada Bands, ada Gates dan sebagainya. Jadi untuk penguat suaranya ya, kita harus download dulu. Oke, iRig-nya colokin ke sini ya guys, ke jacknya. Lalu ini kabel speakernya, di sini ada colokan satu, masukin. Ini adalah kabel gitarnya, kita colokin begini. Oke guys, sederhana untuk sound di rumah ya. Kita pakai gitarnya, gitar elektrik ya, merek jadul Sektor, lumayan lah suaranya kalau buat di ruangan. Guys, kita sudah pasang semuanya ya. Jadi kita mulai. Yang tadi saya bilang sudah download aplikasinya. Kita masuk ke aplikasinya.
bisa memilih sound-soundnya. Ini efek untuk simpel sekali untuk buat rumahan. Guys, thank you. Jangan lupa subscribe dan lonceng ya. Terima kasih.